Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pemirsa. Kali ini saya jumpa kembali bersama saya, Mama Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya yang punya Mi Production. Saya pribadi M Supriyadi. Kali ini saya akan coba membagikan video tentang pengalaman saya memasang mesin TV Cina, mesin TV biasa ke TV Uslim Polytron 29 Indonesia. Sebelumnya, pemirsa, terlebih dahulu saya ucapkan selamat pagi juga menjelang siang, dan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan saya juga demikian. Dan sebelum saya atau sebelum kami membagikan video tentang pemasangan TV Uslim ke mesin biasa ke Uslim, ya, saya akan coba melihat dulu mesinnya. Tapi ternyata pemirsa, mesinnya sudah dipasang, sudah rapi dan sudah jadi, sehingga cara pemasangan tersebut, berhubung saya ini lupa tadi akan membagikan video spontan baru kali ini pemirsa, sehingga terpaksa video yang saya bagikan kondisinya yang sudah terpasang jadi. Dan caranya mudah pemirsa, kita robah di bagian horizontal pemirsa, bagian horizontal dengan vertikal. Tentunya komponen yang harus diganti resistor, bukan diganti, yang harus ditambahin resistor, kapasitor, dan spool yang menuju ke yuk pemirsa. Dan setiap mesin TV atau setiap tabung itu sangat kemungkinan berbeda pemirsa, karena ada yang mudah, ada yang agak sulit pemasangannya. Walaupun sudah diganti berapa komponen tersebut, ada juga yang rewel, sehingga ada saja kekurangannya, seperti kurang lebar atau kelebaran atau gambarnya agak melengkung pemirsa. Itu mungkin kendalanya bisa jadi dari tabungnya juga atau dari yuknya, dan juga bisa dari mesin TV barunya pemirsa. Itu pengalaman saya, sudah saya jalanin ya kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk TV Slim 29 inch sendiri, di sini juga speakernya plus subwoofer misalnya. Ya ada subwoofernya, cuman karena mesinnya gantian Cina sehingga subwoofer tetap diaktifkan, akan tetapi tidak seperti sebelumnya. Artinya tidak normal, bassnya yang sangat menggelegar sekarang biasa-biasa saja nih pemirsa. Dan kami juga pemirsa di sini banyak sekali ya mesin-mesin TV bekas gantian mesin TV ini pemirsa. Ini juga sebagian sudah dibersihin, sudah dibersihkan atau dirongsok ya, karena terlalu banyak sehingga memakan tempat, sehingga menjadi sarang nyamuk pemirsa. Akhirnya daripada terlihat sangat amburadul berantakan, akhirnya kita bersihkan dan kita rongsokkan ya pemirsa. Karena lokasi kami pun yang sangat terbatas, yang sangat minimalis, sehingga menghalang atau sehingga jadi penghalang untuk lokasi tempat kerja kami atau tempat servis kami nih pemirsa. Oke pemirsa, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Biasanya saya, maksudnya untuk kali ini saya membagikan video tentang elektronik. Biasanya saya berbagi video tentang entertainment maupun situs apapun dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya sudah subscribe di channel YouTube saya yaitu Mi Production. Dan terima kasih juga yang sudah berkenan menonton video saya.
Dan mohon maaf bila mana video saya ada yang kurang berkenan di hati Anda dan kata-kata saya ada yang salah, sepatah kata dua patah kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Akhirnya saya undur diri, Muhammad Supriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyiasatinya, pelanggan yang tak memiliki ponsel terpaksa jauh secara online. Walau ironis, ini adalah cara yang dianggap paling masuk. Dari Sampang, Jawa Timur, Tikno Ari, iNews, melaporkan. Patungan untuk mengakses internet dan sekaligus meminjam handphone demi belajar online. Serta sudah bergabung juga bersama kami, Ibu Retno Listiati, Komisioner KPM. Muhammad Farhan, bisa tidak kamu ceritakan bagaimana? Saya di sini teman-teman yang belajar